Oke, Bro, kali ini ada TV nggak nyala. Saya cek tegangan 115-nya normal. 115 itu di sini. Di sini ini normal 115, ini 115. Nah, setelah saya kasih kolektor horizontal ini, dia menyemburkan api dan tidak nyala. Ternyata apa yang terjadi, ternyata sini, nah ini enggak sambung antara ini dan ini, itu enggak sambung. Coba jadi kata orangnya ini TV-nya habis jatuh. Lihat pojokannya pecah, dan ini ada patah-patahan di sini. Lihat ya, ini kalau kita sentuhkan di sini, nah tapi kalau kita sentuhkan di sini, nah ini, nah lihat, nggak nyala sama sekali. Nggak nyala. Nah, itu membuat tegangan 115 volt itu, kalau apa, PCB-nya bergerak sedikit, itu langsung cetas, langsung dia langsung sambung dan menimbulkan percikan api. Saya akan sambung. Ini saya cari-cari, sudah sebenarnya servisan ini dari siang ya, sebenarnya servisan ini sekarang sudah hampir maghrib, sebenarnya ini hampir maghrib, lampu pun sudah menyala karena ini sore. Oke, saya sudah menemukan kerusakannya, saya hanya share ke kalian, bukan bermaksud untuk menggurui.